بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ala hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullah ta'ala wa da manfa'a fi ulumi fi darini amin as an abi ala as-shaddad ibni aus anhu Kita masih bicara tentang al-muraqobah Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah Kita enggak jadi berbuat maksiat Kita enggak jadi berbuat salah jadi, kalau begitu, kalau ada orang suka berbuat maksiat, dia lupa Allah. Dia enggak lihat Allah, dia enggak ingat sama Allah. Subhanahu wa ta'ala, yakin kalau kita ingat Allah, kita mengakui beliau adalah Tuhan kita. Beliau adalah yang menciptakan kita. Beliau adalah yang memberikan kita semuanya nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mencium, nikmat melangkah, nikmat merasa. Kita yakinin beliau yang kasih kita semua nikmat. Lalu kita ingat Allah. Saya yakin insya Allah yakin kita enggak jadi berbuat maksiat. Selalu teringat Allah. Selalu terngiang-ngiang Allah. Terzikirkan di dalam hati Allah seiring detakan jantung kita. Yakin kita akan selalu dibimbing oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya. Ketika melakukan kemaksiatan, enggak jadi atau buru-buru taubat. Kenapa tuh? Ingat Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang enggak ingat Allah terus dia dalam kelupaan, kalau dalam kealpaan, enggak ingat Allah. Ada orang yang mengatakan Allah belakangan Yang lain duluan Rob Karena Rob umum sifatnya Kalau ingat Allah nanti akan ada ya, Halal haram Akan ada Macam-macam ya, tuh. Enggak. Allah itu Maha penyayang semuanya Baik yang beriman maupun enggak beriman itu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah Ar-Rahman Allah beri baik yang takwa maupun enggak takwa baik iman maupun enggak iman Allah kasih semua jadi jangan jadi jangan dikata Allah kalau kita ingat Allah kalau kita dahulukan Allah akan ada dosa dan tidak dosa. Ada yang jelek dan yang cakep. Enggak begitu. Astagfirullahaladzim. Kalau ada sampai begitu. Allah maha baik. Jadi kalau kita kedepankan Allah. InsyaAllah semuanya baik. Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik dan ber, ya, berbuat kebajikan. Allah mengajarkan kita untuk ya, melalui mis, ya, risan Rasul-Rasulnya dan diturunkan warisan Rasulnya yaitu para ulama ingat Allah, dahulukan Allah, semua akan jadi baik tadinya lupa jadi ingat tadinya alfa jadi ingat tadinya Maksiat jadi taat. Ingat Allah, ingat Allah. Terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bukratawal Silah Pikulisaah pada setiap saat. Berusaha dan berusaha, berjuang dan berjuang. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dia adalah orang, orang yang orang yang lupa kepada Allah. Orang-orang yang melakukan ketaatan, dia adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, melihat Allah. Janganlah kita cemplungin diri kita ke dalam kemaksiatan, lupa kepada Allah. Jangan ada pikir panjang lagi untuk jadi orang yang selalu ingat Allah dari sekarang. Ini kita masih bicara tentang babul muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang ketujuh As-Sabi'u an Abi Ya'la dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajisu man atsaba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah rawahu Tirmizi atau Turmuzi Kata Nabi Al-Kayyisu orang yang cerdas itu adalah mandana nafsu orang yang dapat menundukkan nafsunya orang cerdas Orang yang ya Berarti lawanannya orang yang bodoh, orang yang enggak dapat menundukkan nafsunya, tapi sebaliknya dia ditundukkan oleh nafsunya. Orang yang bodoh, jadi kalau kita umpama melakukan kemaksiatan, depan orang banyak ataupun enggak ada orang, kita melakukan kemaksiatan, berarti kita orang bodoh. Kenapa kita? Dibelenggu oleh nafsu kita, kita dikuasai oleh nafsu kita. Orang bodoh berarti kita camkan itu. Al-Kaisu, mandana nafsu, orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya. Sebaliknya. Orang yang bodoh adalah orang yang ditundukkan oleh nafsunya, dikuasai oleh nafsunya. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang bodoh. Jangan kita jadi orang bodoh. Jangan kita jadi orang bodoh. Jangan, jangan. Ini tahu maksiat, tinggalkan. Maka ingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah. wa amila lima ba'dal mauti dan orang yang cerdas juga dia melakukan apa yang setelah kematian. Jadi bukan hanya aku juga berani mati, enggak cukup berani doang. Kalau mati semua mati, tapi apa yang setelah mati udah disiapin belum? Saya sih enggak takut mati. Ya siapapun bakalan mati. Cuma apa yang setelah mati udah disiapin belum? Kalau badan belum berhijab, belum pakai jilbab, berarti kita belum ada takutnya Perbuatan masih maksiat berarti belum ada takutnya Belum bisa mengatakan, saya berani mati Itu namanya apa? Menurut diri gitu ya Kekonyolan namanya ya jadi bukan hanya cukup berani mati tapi sudah siap belum amal setelah mati. Wa amila lima ba'dal mauti. Ini orang yang cerdas dan dia beramal bagi apa yang setelah mati. Bukan hanya berani mati, bukan amal setelah mati apaan. Dari sekarang semasa hidup jangan tidur tiduran aja, jangan rebah aja. Jangan kita dalam kelalaian. Wal ajizu orang yang lemah adalah man atsba hawa orang yang mengikuti hawa nafsunya ini orang yang lemah orang yang lemah orang yang mengikuti hawa nafsunya orang yang bodoh juga sama Jadi kalau kita selalu berbuat maksiat, di kamar kita sendiri nggak ada orang kita berbuat maksiat Di kamar mandi kita sendiri kita berbuat maksiat, namanya kita orang lemah, orang bodoh Lemah kita, ngaku kita pinter, ngaku kita cerdas, ngaku kita alim, sendiri berbuat maksiat, malu sama Allah Malu kita sama Allah Kalau dikatai nama orang, marahnya bukan main Tapi kamu di tapi kita sendiri nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Kita melakukan kemaksiatan di kamar sendiri, kamar mandi sendiri melakukan kemaksiatan, malu sama Allah. Kalau dibilang orang kita marahnya bukan main, naik pitam ya. Jangan sampai kita begitu. harus jihad mujahadatun nafs lawan setan kita lawan dengan apa jangan pertuluti nafsu dengan apa isi waktu kita dengan kebaikan kamu seorang pelajar isi apa mutola abir banyak tar malam mengaji tar siang mengaji tar sore mengaji mutola isi Jangan kamu bengong. Kalau bengong, nanti setan akan masuk ke dalam hati kita. Tapi, kalau kita isi dengan kebaikan, dia akan menyingkir dari kita. Dan dia ya, mengharapkan kepada Allah. Dia mengharapkan kepada Allah, mengharapkan kemurahan Allah. Dia ikuti nafsu terus. Nafsunya diikuti, maksiatnya dilakukan. Keingkarannya dia kerjain terus. Kemungkarannya kerjain terus. Maksiat terus dia. Tapi dia minta sama Allah, Ya Allah, masukin aku ke dalam surgamu. Eh, perbuat maksiat kau pengen masuk surga seharusnya stop maksiatnya minta diterima tobatnya masukin ke dalam surganya tepat makanya bahasanya tamanna ya, mengharap anil Allah atas Allah yang enggak bisa begitu itu namanya orang lemah ya. orang bodoh jangan kita jadi begitu wala tulku a'liikum ila tahluka jangan kamu cemplungkan dirimu ke dalam kebinasaan kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini haram tinggalin kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilarang jauhin kita dikasih ilmu oleh Allah ini sunnah kerjain ini wajib cepat-cepat maka -cepat. Siapa saja yang taat bahagia. Siapa saja yang ingkar celaka. Wala tulku aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wa qala hadisun hasanun beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Qala Tirmizi berkata Imam Tirmizi wa ghairuhu minal ulama dan lainnya daripada para ulama makna dana nafsau hasabah. Iya. Maksudnya hasabah. kan menundukkan ya. Jadi membuat perhitungan pada ya apa memeriksa membuat perhitungan ya pada Allah dihisab dia dia mu muhasabah ya. buat perhitungan, itu dihitung-hitung. Orang yang cerdas itu dia yang menghitung-hitung dirinya. Kira-kira bagus nggak kalau begini? Cakap apa kagak? Dimurukain nggak mau, mau? Dapat ridho apa enggak? Gitu. Kalau ridho dikerjain, ya kalau ridho dikerjain. Kalau ada ridha Allah dikerjain, kalau ada murka Allah tinggalin. Itu orang cerdas. Kita udah dikasih ilmu, kerjain. Asa minu yang ke-8, hadis yang ke-8 An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i ma la yakni, di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkannya apa yang tidak ada gunanya. Jadi tanda orang Islam itu bagus tanda Islamnya bagus adalah dia tinggalkan apa yang enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya. Ngobrol-ngobrol kata orang Betawi enggak ada keruanannya. Ada manfaatnya enggak? Enggak. Jangan dikerjain. Apalagi kalau ngobrol sampai ngomongin orang. Maka ketika dia ngobrol ngomongin orang jauh daripada min husni islamil mar'i. Boleh jadi min su'i islamil mar'i. Di antara buruknya Islam seseorang. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah min zat. Jadi hadis ini memerintahkan kita kalau ada kerjaan yang kagak ada manfaat tinggalin. Kenapa? Ketika itu kalau kita kerjain sesuatu yang gak manfaat berarti keislaman kita buruk. Citra keislaman kita buruk. Tapi kalau kita tinggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, jauhin enggak ada yang manfaatnya padahal enggak dilarang padahal enggak dilarang itu tapi karena enggak ada manfaat ditinggalkan berarti orang ini mutu keislamannya kualitas islamnya tinggi min husni islamil mar'i dia di antara bagus islam jadi banyak kalau begitu min Nah, kita jadilah yang seperti ini. Kalau ada yang gak manfaat tinggalin, gak ada manfaat tinggalin, gak ada manfaat tinggalin. Apalagi yang maksiat, sekalipun makruh tinggalin. Apalagi yang haram tinggalin. Yang gak manfaat, enggak haram, enggak makruh, enggak manfaat tinggalin. Emang bisa? Walladina jahadu <todohan> finnalana <todohan> subulana. Allah kasih jalan. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalan kami akan kami kasih jalan. Allah kasih kalau kita mau. Kalau kita enggak mau, ya itu berarti kita yang enggak mau. Kalau kita mau, dikasih sama Allah, dimudahkan. Hmm. Hadisun Hasanun rawahu Tirmizi. wa ghairuhu. al-tasiyum yang ke-9 hadis yang ke-9 An umar radhiyallahu anhu 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadis daripada serda umar radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yusalu rajulu fima daraba mara'atahu rawahu abu daud wa ghairuhu La yusalu tidak ditanya ya Kata Nabi la yusalu tidak ditanya ar-rajulu seseorang itu fi ma daraba mara'atahu pada apa yang dia pukul istrinya tidak ditanya ya Jadi tidak ditanya dengan apa sebabnya bisa ya ya laki-laki itu mukul bininya. Jadi enggak usah ditanya. Kenapa bisa mukul? Boleh jadi ya karena dia melakukan sesuatu yang menjadi malu ya atau dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia kerjain tapi dia enggak kerjain. Si istri melakukan keharaman, si istri melakukan yang seharusnya dia lakukan tapi dia nggak lakukan, maka seorang suami boleh melakukan mukul, tapi mukulnya tidak boleh muka dari pantat ke bawah. Ini kalau memang mukulnya bermanfaat, artinya mukulnya ini bisa merubah sikap istri yang jelek, tapi kalau nggak bisa merubah jangan dipukul pakai nasihat lain cara kita memberikan nasihat ini nasihat untuk seorang suami kepada istri ya kalau dia melakukan dipukul ini kalau dia melakukan nusus maka dibolehkan seorang suami untuk mukul istrinya tapi kalau diperkirakan istrinya bisa tobat bisa sadar tapi kalau istrinya nggak bisa tobat nggak bisa sadar jangan dipukul karena tujuan daripada pukul adalah dia sadar kalau dipukul kagak sadar buat apaan? Tadi adun ke komnas ham pakai cara yang lain mudah-mudahan bini kita soleh semua Bukan soleh, soleha. Suaminya soleh, kencang banget. Amin ya, amin ya Allah. Istrinya soleha, udah soleh cantik lagi maaf bukan cantik cakep bukan bukan cakep cantik mudah-mudahan ya kalau kita pengen yang cantik cantik banget ya cakep aja dah ya ya kalau cantik semuanya bilang cantik semuanya bilang cakep kalau cakep relatif <tuh -tuh. Kalau kita pengen punya pasangan cakep, kitanya harus cakep. Pengen punya pasangan berakhlak mulia, kitanya harus berakhlak mulia. Harus begitu. Dari sejak sekarang. Ah, kalau seorang istri berbuat nusus, boleh seorang suami memukul istrinya tapi pukulnya dari pantat ke bawah tapi menggunakan sesuatu yang tidak melukai bukan pakai pecut bukan pakai kayu apalagi besi haram tapi gunakan sesuatu yang tidak melukai umpama ini ya, kayak gini, gini. pukul dari pantat ke bawah ya dipukul ah gitu-gitu ya Ya. Tujuan pukul adalah supaya dia bertaubat, tapi kalau dipukul kira-kira kagak bakal dia taubat, maka nggak usah dipukul. Jadi hukuman itu di, tujuannya supaya insap sama, dalam kita punya peraturan dia kena sanksi, sanksi itu digunakan untuk apa dia sadar. supaya dia sadar. Maka cari sesuatu yang bikin dia sadar, gitu ya. Bikin dia sadar apa? Rawahu Abu Dauda wa ghairuhu <tuh> wallahu a'lam bissawab.